coba kertas kosong terus bawa nulis. Dari mau menulis tentang organ reproduksi, penyakit seks dan dampak pernikahan dini atau tentang workshop tabu. Kalau dulu sih ya, kalau menulis-nulis aja udah ada cara-caranya. Sekarang bagaimana kalau kita menceritakan atau menggambarkan diri kita itu menulis dalam 3 hal yaitu esai, opini, sama cepek. Dan juga ciri-cirinya itu beda-beda. Jadi kita tahu jenis tulisan apa saja. Oh iya, ini di atas buyutnya. Ini di atas buyutnya. Bukan mbahnya yang di bawah. Bukan. Dengan mbah-mbah atau mas sudah punya pengalaman, itu memberikan suatu pengalaman ataupun ilmu baru bagi saya. Kelas poster ini basicnya itu dengan membuat poster dengan menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop. Ternyata di sini tekniknya itu berbeda. Remaja-remaja yang ada di komunitas-komunitas, nggak cuma di Jogja tapi di seluruh Indonesia dan ya insya Allah nanti di Bondowoso juga ada ya. Untuk mereka menggunakan media seperti ini, video, TV ataupun radio ataupun tulisan apapun media ya, itu untuk menyuarakan opininya, berpendapat tentang sesuatu. Video diary itu lebih ke kita sendiri, jadi kita yang bercerita. Sedangkan kalau misalnya film-film di televisi itu belum tentu kenyataan. Jadi kalau video diary ini benar-benar kenyataan, fakta, dan harapan Fajri itu untuk mudah-mudahan sekarang ini gak ada lagi yang nikah muda. Jadi dengan video diary itu kita membantu untuk bisa ngomong kepada masyarakat banyak. Behind the scene. Di tulisan saya, kalian akan bisa menemukan bagaimana sih pertimbangan antara pernikahan dini dengan pernikahan yang sudah mapan gitu. Di situ juga ada ramalan-ramalan dan teori-teori penghitungan rumus usia pernikahan yang pas. Poster dengan cara teknik mencukir yang artinya biar dikata nggak laku yang penting nggak nikah dini. Kelompok kamu videonya tentang apa sih, Sin? Pernikahan dini. Bisa diceritain nggak ceritanya tentang apa? Ada orang namanya Ika. Dia nikah di usia 12 tahun. Ika itu kalau sekolah sepantaran saya. Kelas 2 SMP biasanya. Kalau yang cowok biasanya SMA, kelas 3. Itu seharusnya. Tapi karena ekonomi, Ika nggak bisa melanjutin sekolah. Nanti juga ketemu lagi. Tapi kapan besok ketemu lagi? Besok ketemu lagi.
boleh, tapi harus ada batasannya. Minta pengertiannya aja, karena setiap orang pasti pendapatnya berbeda. Ada yang ini salah, ini enggak, pasti itu yang membuat rumit gitu. Jadi minta mohon pengertiannya kalau pernikahan dini itu enggak baik. Jadi harapan kedepannya untuk enggak ada lagi pernikahan dini. Yeah!